Kenapa you all rasa susah sangat nak mampus untuk berhenti makan dessert? Saya akan kongsikan cara dan bagaimana anda boleh mengatasi masalah tersebut selepas video ini. Suka dessert. Ada sebabnya kenapa puan suka dessert. Bukan tiba-tiba dessert tu panggil, "Puan, sini makan saya." Tak ada. Puan dah habis kerja, dah penat sangat kerja, gerak sini gerak sana, tolong pusing badan orang sini sana, lepas tu dah lah buat intermittent fasting, rasa-rasa lapar ke tidak? Tak. Lepas tu puan pergi mana? Lepas tu kan online banyak sangat kan. Jadi dia tak masak dulu. Masa tu yang menarik mata. Macam tu lah. So nampak kan? Bukan puan suka makan dessert. Macam puan rasa, oh ini kelemahan saya suka makan dessert. Tak. Mesti ada sebab kenapa puan makan dessert. Makcik tu pun terkejut macam mana saya dapat tahu bila dia makan benda-benda manis. Ada dua sebab utama kenapa you all memang susah sangat nak berhenti makan benda manis. Sebab pertama adalah awak berlapar nak mampus. Another term yang kita boleh panggilkan calorie deficit gila sebab nak cepat kurus. Sebab kedua pula adalah awak menggunakan manisan atau dessert tu sebagai ganjaran. Dah kerja penat-penat, bos paksa awak buat semua benda. And lepas tu you buat apa? Beli makanan sedap-sedap dan manis-manis, makan. Betul ke tak betul? Kongsikan video ini dengan kawan-kawan you guys yang selalu komplain pasal susah nak berhenti benda manis.